persoalan Pak Ustaz. Tak betul. Asy-syari'atu bila haqiqati batilah. Kalau ada orang berzikir meninggalkan syariat, batil. Salah satu syarat mencari mursyid guru, tak meninggalkan syariat. Bapak kenapa tak sholat? Saya sholat di Masjidil Haram. Jam 5 subuh dia katakan sholat di Masjidil Haram. Jam 5 subuh tidak musikkan di Masjidil Haram, sekarang baru jam 4, baru jam 2, 3, jam 1 sekarang di Makkah. 2, 3, 4, 5. Kau di mana sholat? Di Makkah. Sholat apa? Sholat subuh. Mana ada sholat subuh jam 1 di Makkah? Belum azan subuh lagi. Ketahuan bohong. Subuh orang sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Jumat. Bapak tak ke masjid? Aku sholat di Masjidil Haram. Cukup dalam gelangku sampai. Jam berapa sekarang dalam musik? Jam 12.30. Jam Makkah baru jam 8.30. 9, 10, 11, 12. Jam 8 pagi tak ada orang Masjidil Haram. Ada orang tawaf sa'i. Tak ada orang sholat Jumat jam 8.30. Ketahuan bohong. Oh, kemana? Belanja-belanja dulu, beli cireng kuning. Tak bisa. Maka tak meninggalkan syariat. Idza ra'aita ar-rajul, kalau ada kau tengok orang yang yaqiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Mengaku ahli tasawuf, mengaku ahli zikir, mengaku ahli tarekat, bisa berjalan di atas awan, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu, tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Tak pernah Nabi tiba-tiba diketuk pintunya, ya Rasulullah, ya, kau tak solat jamaah hari ini, aku ke Makkah hari ini, kalian ajalah solat sini. Dah, Nabi tetap solat berjamaah. Maka ditengok kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang salah bukan Abdul Hasan Asy-Syazili, yang salah bukan Syekh Aman Al-Badawi, yang salah bukan Said Mursi, yang salah bukan pula Bahauddin Naqsabandi, yang salah adalah dia memesongkan, menyilangkan, membengkokkan ajaran yang benar.